iya. Kabarnya semoga selalu sehat dan tidak kekurangan segala apapun. Bagi teman aku yang baru bergabung dan baru mengklik video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Yuk kita berteman, dan jangan lupa pula aktifkan tombol loncengnya biar setiap kali aku update video terbaru kalian gak ketinggalan, guys. Terima kasih ya guys karena dukungan dan support dari kalian. Semoga channel kita semua berkembang besar dan kita selamanya berteman baik. Nah guys, di video kali ini aku akan memberikan tutorial bagaimana sih caranya kita menghitung bulannya guys, dari bulan Januari, Februari, sampai Desember tanpa melihat kalendernya guys. Nah guys, caranya itu gampang banget guys, kita nggak usah lihat kalender guys. Waktu dulu aku diajarin sama guru aku guys, waktu aku kecil yaitu sekolah dasar alias SD, atau biasanya aku kalau nyebutnya itu SD kan hurufnya E sama D, SD gitu guys, alias sekolah dasar. Kita pakai jari kita ya guys, jari gini guys. Nah kalau ini, nah guys kalau ini tuh ya guys, di sini tuh yang agak apa ya, menonjol gitu ya, ini di jari ini, jari tunjuk tuh ya guys, tunjuk nih. Nah di sini itu dihitungnya 31 ya guys, kalau yang menonjol itu hitungnya 31. Dan kalau yang ini guys, paling dalam ya guys, ini dihitungnya 30 guys, dan ini juga 31, soalnya ini menonjol guys. Nah kalau ini di apa, di dalam tuh ya, nggak menonjol, tetap 30 guys, semuanya itu guys, semuanya dihitung sama rata ya, yang menonjol 31, yang nggak menonjol 30, terkecuali yaitu bulan Februari ya guys. Bulan Februari itu 28, kadang ada yang 29 juga. Nah oke, okay, kita review ya guys. Batuk guys. Kita review ya guys. Ini Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Ya, Januari ini menonjol, kita hitung 31. Tuh, bener nggak guys? Terus Februari kita hitungnya 28, kadang 29 ya guys. Nah, di sini menonjol lagi yaitu bulan Maret 31 guys. Nah di sini yang di dalam, ya guys, April yaitu 30, April, Mei yaitu yang menonjol 31, Juni nggak menonjol alias ke dalam 30, Juli 31 guys, ini menonjol. Tadi apa? Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Agustus menonjol yaitu 31. Agustus ya. September yang di dalam ke dalam itu guys, ini ya, 30. Oktober menonjol lagi 31. November ke dalam 30. Desember, nah menonjol guys, 31 guys, kayak gitu guys. Caranya itu gampang banget ya guys. Intinya jari kita kalau yang menonjol itu 31, dan yang
dalam, ya ke dalam gitu ya, 30 guys, terkecuali Februari ya, gitu guys, sangat mudah banget kan. Oke, good job. Oke guys, terima kasih sudah menonton, semoga video ini bermanfaat. Bye, see you.